Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, selamat hari kebangsaan yang ke-64 dan selamat hari Malaysia ke-58. Cintailah Malaysia. Okey, stay home, stay safe. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT dengan izin dan limpah kurnia-Nya, kita dapat bersama menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021. Apa khabar semua? Saya doakan semua guru-guru dan murid berada dalam keadaan sihat walafiat. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini masih mengekalkan tema yang sama seperti tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Seiring dengan iltizam dan aspirasi keputusan kerajaan bagi menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara, selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat ketika kita masih memerangi pandemik COVID-19 semenjak lebih setahun yang lalu. Sesungguhnya kita masih berada dalam tempoh yang agak mencabar susulan wabak COVID-19. Namun, kita perlu mempunyai semangat cintakan negara yang tinggi dan dapat mengambil iktibar dan aspirasi daripada kepentingan meraihkan bulan bersejarah ini yang menyaksikan negara kita mencapai kemerdekaan. Kita terlahirkan di tanah ini dan menjadi sebahagian warga negara yang bersumpah setia untuk mempertahankan sehingga akhir hayat kita. Semangat juang yang tinggi pemimpin dan nenek moyang kita dalam menuntut kemerdekaan negara yang penuh ranjau dan berliku perlu dijadikan iktibar dan memberi inspirasi kepada kita semua. Guru dan murid-murid yang saya kerjakan, jalur gemilang adalah lambang negara yang mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam hati setiap rakyat Malaysia yang mencetuskan solidariti dalam menepani apa jua cabaran yang mendatang. Saya berharap kita dapat bersama-sama menterjemahkan bentuk solidariti itu dengan mengibar megah jalur gemilang sebagai tanda kita sentiasa bersepadu dalam melawan pandemik COVID-19. Jika 2 tahun yang lepas dan sebelumnya, sekolah kita dihiasi dengan jalur gemilang dan sambutan yang sungguh meriah. Namun, untuk 2 tahun ini, kita tidak dapat laksanakan. Sekolah sunyi sepi tanpa murid. Namun, apa yang diharapkan murid-murid dapat mengabur, murid-murid dapat mengibarkan jalur gemilang di rumah dengan penuh rasa bangga, tertib dan rasa hormat, tanpa rasa malu dan janggal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-64. Sama-sama kita rayakan semangat kemerdekaan. Semoga Hari Kemerdekaan ini memenuhi hidup kita semua dengan penuh kesyukuran, kegembiraan dan kemakmuran. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia prihatin, aman sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Amdan Zainani binti Muhammad, Guru Kanan Bidang Kemanusiaan SMK Taman Melawati, mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-64 buat semua rakyat Malaysia, khususnya warga SMK Taman Melawati. Semoga Malaysia terus aman dan damai. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021. Malaysia prihatin, negara maju.
saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya warga SMK Taman Milawati. #MalaysiaPrihatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64 dan selamat Hari Malaysia. Semoga kita semua sentiasa berada di dalam lindungan. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia kepada semua warga SMK Taman Melawati. Semoga kita dapat menghayati masa kemerdekaan ini yang boleh membawa kita ke arah kebaikan. Terima kasih. Selamat Hari Merdeka. Kemerdekaan itu simbol kemenangan kita untuk bebas dari cengkaman kuasa, pengaruh dan budaya asing. Malah sama-sama kita pertahankan kemerdekaan. Malaysia Prihatin. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Faris Akil bin Yusof dari kelas 1 IMI Sina ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Malaysia Prihatin. Ayanur Izlaika binti Muhammad Izlan daripada kelas 1 IMI Sina ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-64 kepada semua. Stay safe, jaga SOP. Dari Kelantan ke negeri Melaka, singgah berehat di Pekan Kuantan. Sudah 64 tahun Malaysia merdeka, hidup aman, tiada keperitan. Alhamdulillah, Malaysia sudah mengharungi 64 tahun sebagai negara merdeka. Sungguh pun begitu, berapa ramaikah antara kita yang betul-betul faham erti kemerdekaan yang sebenarnya. Semoga Hari Kebangsaan yang kita sambut pada tahun ini dalam norma yang baharu ini betul-betul memberi manfaat yang lebih baik, terutamanya dalam memupuk sifat patriotik dan memelihara keharmonian perpaduan kaum di kalangan rakyat. Erti kemerdekaan sebenarnya pada generasi kini membabitkan kemerdekaan jiwa dan minda yang boleh kita pupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk melalui empat aspek utama, iaitu agama, akhlak, pendidikan, bahasa. Generasi baharu kini berhadapan dengan pelbagai ancaman penjajahan dalam bentuk baharu, terutamanya dari segi pemikiran dan juga pemodenan budaya seiring dengan kepesatan teknologi masa kini. Jalur gemilang bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Selalulah kita berdoa kepadanya supaya Malaysia kekal harmoni. Merdeka, merdeka, merdeka. Let's go.